Oke guys, balik lagi di channel Ari TV. Kali ini gue akan upload sebuah video yaitu review koper. Nah, yang mau tahu koper apa? Tonton sekarang juga, jangan di skip. Oke? Gue upload nanti pas buka puasa atau nemenin sahur kalian. Dikit lagi lebaran, semoga puasa kalian lancar sampai hari Idul Fitri. Oke? Oh iya, jangan lupa subscribe, di like, komen. Kita tonton videonya. Check it out. Di depan gue sudah ada koper. Ini koper merek Polo dan bentukannya kayak karet. Kalian bisa lihat sendiri, bisa, ini lentur banget guys, tuh kalian bisa lihat. Dan di samping koper ini sudah ada kunciannya, tuh, kalian bisa lihat sendiri ada kode-kodenya, jadi koper kalian bisa aman lah, ada kode-kode yang kayak gitu. Dan bentukan belakangnya kayak seperti ini. Terus sini ada dua pegangan, tuh, kalian bisa lihat ini ada pegangan, tuh, ada pegangan ini bisa buat angkat-angkat. Dan satu lagi bisa buat kalian dorong. Nah, tuh kalian bisa diangkat, bisa kalian dorong kayak gini. Bisa kalian dorong. Tuh, bisa kalian dorong kayak gini. Jadi enak. Kalau sudah ditekan aja dipencet. Nah, diturun sendiri. Nah, seperti itu bentukannya. Dan di bawahnya sudah ada 4 roda. Dia roda bisa belok-belok kayak gitu, bisa kalian bisa belok kan pokoknya. Oke guys, kita review dalamnya, cek kita. Oke guys, jadi ini dia dalamannya kayak gini. Nah, dan di sini kalian bisa naruh baju, pakaian-pakaian kalian juga di sini, dan di sini juga bisa taruh celana atau apa gitu, kamera bisa di situ. Jadi kalian bisa taruh di sini, bisa taruh di sini, dan keunggulannya juga bisa. Nah, dan di sini ada tempat lagi, tempat rahasia. Set, kalian buka, set, tarah. Oh, kalian bisa taruh di dalam juga, kayak HP, power bank, kayak lampu-lampu kamera yang kecil bisa. Nah, di sini atasnya bisa buat pakaian-pakaian kalian juga, jadi muat banyak koper ini. Nah, ini bahannya kayak kain-kain gitu, nggak gampang rusak. Kalau sudah kalian tutup sendiri, oke guys. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, dan sini kalian bisa aman, bisa kunci pakaian kalian, jadi nggak tumpah-tumpah, jadi nggak berantakan gitulah pokoknya lah. Ini kuat banget tuh, lihat talinya, tarikannya terus nggak apa-apa. Oke guys, kalau sudah tutup. Oke, nah sekian aja dari review singkat ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Oke, sampai jumpa. Dah.